dan akhwat sekalian, bahwa hari-hari ini kita semua merasa dan mengetahui ya secara bersama bahwa kita diliputi dengan banyak persoalan negeri kita, bahkan mungkin dunia secara umum, dunia Islam. Karena itu kita perlu untuk lebih meningkatkan keilmuan kita yang didasari dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, sering kita katakan ya dalam akhir tahun ya, walaupun bagi kita sebenarnya tahun kita tahun Hijriah, namun umumnya orang mengatakan bahwa akhir tahun waktu untuk mengevaluasi yang telah lalu dan bagaimana tahun awal, tahun baru dihadapi dengan sebaik-baiknya. Dan kadang ya kita begitu banyak gantungkan harapan di tahun yang baru dengan cita-cita yang besar dan seterusnya. Ini sah-sah saja ya, sah-sah saja. Tapi seharusnya kejadian-kejadian ini semuanya mengingatkan kita bahwa untuk kita lebih banyak bermuhasabah. Persoalan-persoalan umat ini, dan ini sebagaimana yang sering kita kutip ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Ma min amin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum." Tidak datang satu tahun kecuali tahun setelahnya lebih buruk dari tahun sebelumnya. Kita seharusnya dengan pertambahan tahun ini kita lebih banyak bermuhasabah secara individu dan secara kolektif ya, secara bersama, namanya pada kita-kita para pemikul-pemikul amanah ya di lembaga-lembaga kita, atau secara umum kepada para pemimpin-pemimpin bangsa ini yang seharusnya menjadikan kecibah musibah yang menimpa kita. Kita berseri ya dengan sangat mengejutkan ya, dengan jatuhnya korban pesawat Sriwijaya ya, lalu kita sedih dengan bencana gempa bumi, banjir, longsor dan berbagai macam yang tertimpa saudara-saudara kita di berbagai tempat ya, bencana-bencana alam ini kita sangat yakin tidak terjadi begitu saja, tapi isyarat-isyarat penting yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak kalah hebatnya kematian, tidak kalah besarnya ya, ya musibah, bahkan musibah yang sangat besar dengan kepergian orang-orang yang baik ya, kepergian orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh umat ya di hari-hari ini. Inilah musibah yang tidak kalah kecilnya dengan musibah-musibah bencana alam dan yang lain yang hadapi, bahkan boleh dikatakan ialah musibah-musibah yang terbesar dengan kepergian tokoh-tokoh umat, ulama-ulama kita. Jadi ya, masa-masa ini saja ya, masa corona ini, Allahul musta'an, Allah telah memanggil banyak orang-orang baik ya. Tenaga-tenaga kesehatan kita yang selama ini berada di garda terdepan, bantu orang-orang yang sakit dan sebagainya, banyak di antara mereka yang dipanggil oleh Allah. Dan para dokter-dokter hati kita, para ulama-ulama yang menerangi jalan kita baik secara global di dunia ini, dunia internasional, begitu banyak ulama-ulama kita yang meninggal, termasuk di negeri kita ini, di masa-masa saat sekarang, entah karena corona atau karena sebab yang lainnya, ini justru hal yang sangat mengkhawatirkan kita banyak ya. Dan yang terakhir kemarin mungkin ya, Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka ya, kami mengajak kepada kita semuanya, kita jadikannya sebagai bahan muhasabah yang penting bagi kita untuk makin meningkatkan ketakwaan kita, termasuk tentu saja untuk mengharapkan bahwa bencana wabah ini segera berakhir ya. Walaupun kita selalu berprasangka baik bahwa kalau belum berakhir, maka masih banyak yang Allah inginkan dari kita mengambil hikmah dan semuanya. Tapi sebagai manusia biasa, kita semua berharap tentu saja akan segera berakhir, dan semoga kita bisa segera melakukan hal-hal yang terbaik ya, dengan ibadah-ibadah kita dan yang lainnya secara normal. Dan lebih dari itu, mari kita hilangkan kedzaliman-kedzaliman pada diri-diri kita. Kedzaliman pada diri adalah dengan maksiat-maksiat pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya, mari kita berhenti dari kemaksiatan, berhenti dari bid'ah, berhenti dari semua pelanggaran-pelanggaran kepada Allah secara individu dan secara jamaah, kolektif, umat dan bangsa. Maka ya, mari kita menghindarkan diri dari kezaliman, karena kezaliman adalah sebab yang mengundang bencana-bencana Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemimpin-pemimpin kita dan siapa saja ya di antara kita, menjadikan musibah-musibah ini sebagai teguran yang sangat keras agar kita
berhenti dari kedzaliman. Karena kedzaliman adalah kesengsaraan di dunia dan terlebih lagi kesengsaraan di akhirat. Semoga tidak ada lagi kedzaliman kepada orang-orang yang baik, kriminalisasi para ulama, para dai. Sebaiknya bahkan mari kita sebarluaskan kebaikan untuk mengundang rahmat Allah dan jauhnya kita dari adab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita mulai itu dari pribadi-pribadi kita dan kita sebarluaskan kepada keluarga kita dan umat secara umum. Sekira itu ya barakallahu fikum dan jangan lupa kita saling mendoakan dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, kesehatan untuk lebih taat kepadanya. Dan seandainya Allah memanggil kita semuanya, kita berdoa supaya Allah SWT memanggil kita dalam keadaan yang terbaik, ya, dalam perjumpaan kepada Allah dengan bekal-bekal yang sudah cukup untuk kita pertanggungjawabkan di sisi Allah SWT.